السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwanul fiddin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah salat Maghrib dan Isya. Masjid Al Jihad rahimakumullah. Tentunya lebih dulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali pada kesempatan malam hari ini kita bersama dikumpulkan oleh Allah pada salah satu waktu yang boleh jadi ini waktu yang paling berharga dalam hidup dan kehidupan kita boleh jadi ini satu waktu yang bisa kita andalkan pada kehidupan akhirat kelak satu waktu yang boleh jadi menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala satu waktu yang boleh jadi kita menjadi dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang baik sebagaimana hadis Rasul sallallahu <Sul> alaihi wasallam man aradallahu khairan yufaqihu din Siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang-orang yang baik, maka Allah akan fahamkan kepada dia agama yang lurus, pemahaman yang baik tentang agama ini. Dan tentunya, di dalam hidup kita, kita hanya dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diminta oleh Allah untuk hanya bersabar, untuk hanya bersabar pada kehidupan ini, karena Rasulullah sudah gambarkan bagaimana umumnya umur umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam amar sittin ila sabain. Umumnya kata Rasulullah umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun dan sungguh sangat sedikit orang-orang yang melampaui di atas dari 70 tahun sangat sedikit kata Rasulullah. Artinya durasi hidup kita atau kontrak hidup kita pada kehidupan di dunia kisarannya 60 sampai 70 dan sedikit yang melampaui di angka 70 tahun ini kata Rasulullah. Maka tentunya kita hanya dituntut bersabar di 60 sampai 70 tahun. Dengan menjalankan ketaatan, dengan beribadah kepada Allah. Apa yang kita dapatkan ketika kita bersabar di 60-70 tahun? Yang kita dapatkan tidak 60 tahun kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah pada kehidupan di surga kelak insyaallah. Bukan 70 tahun, bukan 700 tahun, bukan 7000 tahun, atau bukan 700 ribu tahun. Namun yang diberikan oleh Allah selama-lamanya, dia berada di dalam sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga perhitungannya adalah, kalau mohon maaf, hari ini kita sudah berumur di 70 tahun. Tinggal setumat aja lagi sabarnya. Tinggal sebentar lagi dia bersabar. Ada yang 50 tahun, boleh jadi di 20 tahun lebih dia bersabar. Ada yang sudah mungkin 60 tahun, maka tinggal sebentar lagi dia bersabar. Namun mohon maaf tidak di tidak menutup kemungkinan yang 20 tahun lawas lagi aku ya. 50 tahun lagi tidak. Karena banyak mungkin hari ini yang kita lihat usia yang sangat-sangat muda ditakdirkan telah dipanggil oleh Allah dan diingat, perhitungan dosa dan pahala ketika kita akil balik perhitungan dosa dan pahala ketika kita sudah akil balik maka mulailah perhitungan dosa dan pahala dan yang dilihat juga adalah hasil akhirnya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di ya dalam satu riwayat wa inna la amala min ahli bin al jannah ada orang yang ber, Amal pada penduduk amalan amalan ahli sorga, terus dia beribadah dengan penduduk ahli sorga sehingga jarak antara dia dengan sorga Allah itu hanya satu depa hanya jarak yang sangat dekat. Namun di akhir hayat dia beramal pada penduduk ahli neraka, maka akhirnya orang ini dicampakkan dalam neraka Allah. Wa in ahli an-nar, dan ada orang yang beramal pada penduduk ahli neraka dalam hidupnya. Berpuluh-puluh tahun dia beramal pada penduduk ahli neraka, kemaksiatan, kezaliman, dosa, pelanggaran, terus dia lakukan. Di akhir hayat, dia beramal pada amalan penduduk ahli sorga, maka dia ditakdirkan masuk ke dalam sorga Allah, sehingga yang dilihat yang sangat juga dinilai adalah endingnya hasil akhirnya oleh karena itu kita hanya dituntut bersabar 60 70 tahun, sekian tahun lagi, sekian tahun lagi. Dan inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhawano baiklah pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama dengan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebuah riwayat yang dikeluarkan dari jalur periwayatan Jabir ibn Abdillah, salah seorang sahabat Rasul SAW, satu hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan Rasul SAW di atas keistimewaan para nabi-nabi sebelum Rasul SAW, keistimewaan Rasulullah di atas para nabi-nabi yang lain, dan umumnya seluruh para ambia. Seluruh para nabi yang diutus kepada umatnya, yang diutus kepada kaumnya, mempunyai keistimewaan atas umatnya, umumnya. Seluruh para nabi dan seluruh para rasul yang diutus kepada kaumnya, kepada umatnya, memiliki keistimewaan di atas umat yang mereka diutus kepada kaum atau kepada umat-umat yang diperintahkan oleh Allah agar para nabi berdakwah pada mereka, umumnya. Secara fisik mereka lebih mulia dan lebih utama daripada umat yang mereka bertugas untuk diutus oleh Allah. Secara akhlak para ambia para nabi lebih mulia. Umumnya fisik, akhlak dan semuanya yang dimiliki oleh para nabi mereka lebih istimewa dibanding umat-umat yang mereka berdakwah kepada umat tersebut. Dan mereka umumnya lebih cerdas, daripada umat-umat yang mereka berdakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Adam kita tahu beliau punya fisik yang sangat-sangat besar. Kurang lebih 30 meter tingginya Nabi Allah Adam alaihi salatu wasallam. 20 meter. Main basket selesai. 30 meter fisik Nabi Allah Adam alaihi salatu Rasulullah menyatakan kalian akan masuk ke dalam sorga ala surati Adam orang-orang yang masuk ke dalam sorga nanti postur tubuhnya seperti Nabi Allah Adam jadi jangan khawatir nang randa-randa karena di sorga tinggi juga fisik mereka seperti Nabi Allah Adam kaum perempuan fisiknya ketika masuk ke dalam sorga ala surati Hawa seperti tingginya istri Nabi Allah Adam Hawa kurang lebih 25 sampai 27 meter dan memang secara fisik para ambia, para nabi mereka lebih unggul daripada umat-umat yang mereka berdakwah Nabi Allah Musa kita tahu bagaimana kekuatan fisik beliau seorang Bani Israel ketika berselisih dengan Nabi Allah Musa sekali pukul mati langsung orang Bani Israel sekali pukul Ibrahim alaih salatu mempunyai kecerdasan di dalam berdebat, di dalam berdialog ketika Nabi Ibrahim berhadapan dengan kaumnya dengan penyembah penyembah berhala dihancurkan seluruh berhala-berhala disisakan cuma satu dipanggil Kemudian jelas dituduhkan kepada Nabi Allah Ibrahim dan Ibrahim kemudian berkata boleh jadi yang menghancurkan ini berhala yang tersisa ini. Maka yang dikatakan raja ketiga itu apakah engkau menganggap saya ini adalah orang yang bodoh? Kenapa saya harus bertanya dengan patung yang tidak bisa berbicara? Apa kata Nabi Ibrahim? Lebih bodoh lagi ketika Anda menyembah patung yang dia tidak bisa memberikan kemanfaatan dan tidak bisa mendatangkan kemudaratan. Dan Nabi Ibrahim selalu unggul di dalam berdebat, di dalam berdialog dengan umatnya. Ketika Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan umatnya, dengan kaumnya, sebagian umatnya ada yang menyembah benda-benda yang ada di langit, maka Nabi Ibrahim kemudian berada di tengah-tengah umatnya dan mengatakan, ketika ada melihat bintang, apa kata Nabi Ibrahim, apakah ini Tuhan? Dan pada saat bintang tadi lenyap, saya tidak suka Tuhan yang lenyap kata Nabi Ibrahim besoknya Nabi Allah Ibrahim kemudian melihat bulan di hadapan umatnya yang menyembah benda-benda yang ada di langit ini Tuhannya inilah Tuhan dan ketika bulan tadi pun juga lenyap maka Ibrahim menyatakan model Tuhan yang seperti ini tidak bisa diibadahi besoknya Nabi Ibrahim kemudian melihat matahari di hadapan umatnya yang menyembah menyembah benda-benda langit. Kata Nabi Ibrahim, "Ini Tuhan dan ini lebih besar daripada dua yang kemarin, daripada bintang, daripada bulan." Dan ternyata ketika matahari pun tenggelam, maka itu tidak diakui sebagai Tuhan. Dan ini cara bagaimana Nabi Allah Ibrahim berdialog dengan umatnya. Jadi yang harus kita pahami yang harus juga kita luruskan adalah Nabi Ibrahim tidak pernah mencari Tuhan. Mustahil seorang nabi mencari Tuhan, karena mungkin ada sebahagian orang yang menyatakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, kemudian bertemu bintang, Nabi Ibrahim bertemu kemudian bulan, Nabi Ibrahim kemudian bertemu dengan matahari. Nabi Ibrahim bukan mencari proses, bukan mencari Tuhan, namun Nabi Ibrahim ketika itu berdialog dengan umatnya yang menyembah benda-benda langit dan ditunjukkan, oh ini Tuhan kata Nabi Ibrahim. Oh ternyata tidak. Oh ini Tuhan bulan. Oh ternyata juga bukan. Oh ini Tuhan matahari. Ternyata juga tenggelam. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim hanya mengajak dialog. Dan sekali lagi umumnya seluruh para nabi secara fisik mereka lebih unggul. Nabi Allah Yusuf alaihi wasallam kita tahu. Seorang yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tak kala ta naik ke langit Rasulullah kemudian mensifati Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam mengkabarkan kepada para sahabat bahwasnya Yusuf mempunyai nisbu min jamalit dunia mempunyai separuh dari ketampanan dunia sampai ulama berbeda pendapat mana yang lebih tampan antara Rasulullah dengan Nabi Allah Yusuf sehingga hasil akhirnya Baik Nabi Allah Yusuf atau Nabi Rasul atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai ketampanan ketampanan yang berbeda satu dengan yang lainnya, mempunyai keistimewaan satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau kita membuka semua sejarah, di saat membicarakan dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap halangan dakwah yang dialamatkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah orang-orang musyrikin mencela menghina fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki terlalu sempurna untuk dicela oleh umat oleh orang-orang musyrikin ketika itu. Rasulullah secara fisik sangat sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki sehingga yang dialamatkan untuk menjegal dakwahnya Rasulullah hanya fitnah. Dikatakan tukang sihir, dikatakan orang yang mencerai beraikan keluarga orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy. Dikatakan bahkan seorang yang majnun, seorang yang gila. Sampai disebutkan dalam satu riwayat, takala di fitnah Rasulullah adalah orang yang gila, datanglah salah seorang dima, orang yang keluar, orang yang di luar dari kota Madinah yang dia adalah seorang tabib. Dia datang ke kota Madinah untuk mengobati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia punya niat baik. Dia mendapatkan kabar berita Rasulullah adalah Muhammad adalah majnun, Muhammad adalah gila. Maka datanglah Dima, salah seorang yang bernama Dima, seorang tabib. Dia datang ke kota Madinah untuk mengobati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dia bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia langsung berkata kepada Rasulullah, Ya Muhammad fa'inna fa'ini sami itu anak majnun. Wahai Muhammad, sesungguhnya saya telah mendengar berita kabar Engkau gila, benar atau tidak? Bayangkan, kalimat ini dilontarkan langsung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nang waras nih, nah, datang orang kita ada kenal, Pak Haji bujur, kapian ini gila. Itu kayak apa sariknya? Dan ini Rasul, Ustadz lagi ceramah, ceramah, datang orang kada dikenal, duduk di muka Ustadz ulun dengar pian gila bujur kah? Itu strengthnya kayak apa? Dan Rabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu dikatakan oleh Dima Muhammad saya dengar engkau ini gila. Lihat bagaimana Rasulullah menyelesaikan persoalan ini. Rasulullah kemudian menyatakan ketika ucapan Dima yang menuduh yang mengatakan Rasulullah ini gila, kenal Dima juga mendengar dari berita-berita yang lain yang dia punya niat baik untuk mengobati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia tabib. Maka Rasulullah mengatakan Innal Hamdalillah Nahmaduhu wa Nastainhu wa Nastaghfiru wa Nagozu min Shurur Anfusina wa min Syi'at Aamalina. Mayyahdillah, Fala Mudillallah, wa Mayyudlil, Fala Hadiallah. Mendengar kalimat-kalimat tadi. Dima tidak percaya ini diucapkan oleh orang yang dituduh majnun, dituduh gila. Maka kemudian dia berkata, "Ait ya Muhammad, ulang lagi wahai Muhammad." Dia tidak percaya ini diucapkan oleh orang yang dianggap gila. Rasulullah ulangi, "Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah." Terdiam di mak mendengar ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya yang ketiga dia berkata lagi kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, a'id. Ya hai Muhammad, ulangi lagi." Yang ketiga diulangi Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai pada kalimat "Mayyahdillah fala mudillalah wa mayudlil fala hadiyalah." Tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia kemudian dipegang ditarik oleh Hadima, al kemudian dia berkata, "Baya tukai bi annaka Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Saya berjanji wahai Muhammad saya bersumpah maka saya akan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ulama kemudian bersepakat salah satu muqaddimah yang terbaik ketika kita menyampaikan sebuah ilmu maka gunakanlah dengan kalimat innal hamdalillah dan seterusnya Kalimat innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ini muqaddimah yang terbaik kapanpun anda kata para ulama menyampaikan sebuah ilmu karena ini datang langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam disebabkan innal hamdalillah inilah dima memeluk agama Islam karena kalimatnya yang sangat istimewa kalimat yang sangat dalam segala puji hanya milik Allah kalimat inna hamdalillah ini sangat-sangat dalam pujian itu hanya layak pantas dialamatkan kepada Allah kapanpun kita melihat sesuatu yang sangat istimewa manusia-manusia yang luar biasa kecerdasannya, kepintarannya kehebatannya, kekuatannya secara fisik ketampanannya, ketampan kecantikannya atau apapun yang sangat baik maka yakinlah yang menciptakan makhluk tadi jauh lebih baik Innal hamdalillah nahmadu kami hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat, beristighfar, meminta ampunan hanya kepada Allah karena tidak ada zat yang memberikan ampunan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking rahmatnya Allah, saking sayangnya Allah kepada kita. Dosa apapun yang kita lakukan, seluas langit, seluas bumi, itu akan diampuni oleh Allah. Dosa apapun yang dia kerjakan, dia bertobat, diampuni oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala, dan kita tahu salah satu model pencatatan dosa, sebagaimana yang disebutkan dalam satu riwayat, kesalahan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, tidak langsung serta merta dicatat dosa. Kita tahu yang namanya dosa pelanggaran. Dianggap itu dosa, ketika dilakukan dengan sengaja. Dia tahu hukumnya, dia langgar, dan dia kerjakan dengan sengaja, maka orang itu dianggap berdosa. Kalau pelanggaran tadi dia kerjakan, dia tidak tahu hukumnya, atau sesuatu tadi yang itu asalnya dilarang, kemudian dilanggar karena dalam keadaan darurat, atau mungkin dia lupa, maka ini tidak dianggap dosa. Saking sayangnya Allah kepada kita. Kalau tak seandainya dia tetap melakukan perbuatan dosa dengan kesengajaan dia, dengan kesengajaan dia, perhatikan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kesengajaan dia dia lakukan dosa dan kesalahan, maka itu pun belum dicatat dulu. Allah perintahkan kepada malaikatnya pencatat pencatat dosa untuk tidak dulu mencatat dosa dan kesalahan tadi. Keep sitta saat. Tunggu dulu kata Allah Enam jam setelah itu Kalau enam jam setelah itu Dia tidak bertobat, dia tidak minta ampun Baru dicatat dosa Kalau ternyata di dalam Enam jam Dia beristighfar Dia ucapkan astagfirullahaladzim Dia ucapkan Ampuni hamba ya Allah Maka itu tidak jadi dicatat oleh malaikat al Dilemparkan oleh malaikat, tidak dicatat oleh malaikat Dan ini model pencatatan dosa Sayangnya Allah kepada kita, kita lakukan kesalahan, dosa, dengan sengaja. Tidak perlu dicatat, ditunggu apakah orang ini mau bertobat atau tidak. Apakah dia mau beristighfar atau tidak. Ternyata dia beristighfar, dia tahu oh ini kesalahan, diucapkan astaghfirullah. Maka tidak jadi dianggap orang ini berdosa. Kalau atau seandainya dalam 6 jam, dia tidak kembali kepada Allah, maka, apakah setelah itu, di tahun-tahun berikutnya, di hari-hari berikutnya, dia mengakui kesalahan yang pernah dia lakukan? Kalau dia mengakui, maka dosa yang telah dia lakukan itu pun diampuni oleh Allah. Nyaman jadi orang mukmin ini, baik jadi orang Muslim ini, nyaman. Sayangnya Allah kepada kita, tapi hadis ini jangan disalahartikan. Melakukan kesalahan dosa, sudah dia melakukan kesalahan, dia melakukan perbuatan dosa, dihadangi. 5 jam 58 menit, 2 menit lagi nah. Nekes hendak mulyi malaikat. Menit 59 sudah, tinggal sekian detik. Handak 6 jam. Takdir Allah mati orang ini misalnya. Selesai sudah. Dianggap berdosa orang tadi. Jadi dia bertaubat, dia minta ampun. Dan hadis ini hanya membicarakan bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Akhunufidin rahimahumullah. Kita kembali bahwasanya secara fisik para nabi itu lebih baik daripada umatnya. Secara akhlak mereka jauh lebih baik, mereka jauh lebih sabar. Nabi Nuh alaihi salatu kita tahu berapa tahun beliau berdakwah mencapai angka fantastis, rekor yang sangat panjang tidak bisa di ditaklukkan oleh siapapun di 950 tahun beliau berdakwah. 950 tahun dengan kesabaran semua metode beliau gunakan. Dakwah di waktu pagi, kada mempan jua, waktu duha, waktu siang, sore, malam, semua cara beliau lakukan. Karena umatnya babal wanar. 950 tahun yang mengikuti Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasalam hanya 10 orang. sabarnya luar biasa. Ustadz disuruh dakwah nangga itu, berpikir benar kira-kira. Ya berpikir sabarnya kayak apa? Bagaimana Nabi Allah Nuh Ali secara akhlak para ambia para nabi mereka lebih baik. Dan hadis dari Jabir ibn Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya hadis ini adalah hadis yang membicarakan tentang keutamaan Rasul di atas para nabi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Uti khamsan lam yutihin ahadun qabli. Saya diberikan lima keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum aku kata Rasul. Yang pertama nusirtu bi rabbi masiratus syahr. Saya dan juga para sahabatku diberikan pertolongan oleh Allah berupa kemenangan sebelum terjadi peperangan yang kemenangan yang dimaksud adalah satu bulan rasa takut yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin sebelum terjadi peperangan yang kedua kata Rasulullah ju'idat di wa tahura dijadikan seluruh hamparan bumi ini boleh untuk dia sholat kecuali ada tempat-tempat yang dilarang seperti kuburan, seperti hamam, seperti toilet, kamar mandi jelas ini dilarang dan juga sholat di atas Ka'bah itu juga dilarang oh, sembahyang di atas Ka'bah, kiblatnya mana? naik ke atas Ka'bah, sholat, takbir, Allah Akbar ini dilarang, tapi kalau di dalam Ka'bah silahkan ini di antara tempat-tempat yang dilarang namun umumnya seluruh bumi sah untuk sholat dan ini kekhususan Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, "Uhaidat nil maghanim wa lam tuhid <tutup> qabli." Dihalalkan kepada aku ghanimah harta rampasan perang. Yang itu tidak pernah diberikan oleh Allah kepada umat kepada nabi-nabi sebelum aku. Yang keempat, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu syafa'ah. Saya diberikan hak untuk memberikan syafa'at. Dan yang kelima kata Rasulullah, seluruh para nabi diutus kepada umatnya secara khusus Sedangkan aku kata Rasul Diutus kepada seluruh manusia Secara menyeluruh Ini lima keistimewaan yang dimiliki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kita ambil poin-poin yang penting saja Lima perkara ini yang pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Rasulullah menyatakan Nusir tu biro bi masir ratu syahr Saya diberikan kemenangan bersama para sahabatku Sebelum setiap kami berperang Kemenangan yang dimaksud adalah rasa takut yang disematkan oleh Allah kepada orang-orang musyrikin. Satu bulan rasa takut sebelum terjadi peperangan. Jadi, sebelum terjadi peperangan, satu bulan sebelum terjadi peperangan, orang-orang musyrikin secara mental mereka sudah down, mereka sudah jatuh, mereka harus menghadapi kaum muslimin. Yang di dalam peperangan tadi, kaum muslimin yang mereka incar yang pertama adalah mereka ingin mati syahid. Bayangkan, harus melawan orang-orang yang justru mereka ingin mati. Kayak apa? Ada stres orang-orang musyrikin ini yang dihadapi orang yang justru mencari kematian. Karena para sahabat sangat memahami ketika mereka mati syahid maka jelas mereka mendapatkan sorga sebagaimana janji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seorang yang mati dalam keadaan syahid, dia bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada 70 orang kerabatnya, 70 orang yang dia kenal. Ada orang yang mati syahid, mati syahid pada peperangan yang sebenarnya, perang yang benar-benar terjadi dengan orang-orang kafir ketika dia membela agama Islam. Kemudian orang ini mati syahid, mati dalam keadaan syahid mukbilan la mudbira kata Rasulullah dalam keadaan dia berhadapan bukan dalam keadaan dia melarikan diri jadi yang namanya mati syahid dia berperang dia berhadapan dengan orang musyrikin kemudian dia mati bukan ketika dia berperang dilihat ternyata musuhnya lebih hebat lebih jago lebih kuat kemudian dia lari dan dia tertombak orang ini bukan mati syahid istilah mati syahid adalah mukbilan la mudbirah. dia berhadapan dan bukan dia melarikan diri Ketika dia mati syahid maka dia berhak untuk menolong 70 orang kerabatnya Yang kalaulah seandainya 70 orang ini ditakdirkan masuk neraka Allah Dengan mati syahidnya dia Dia bisa menolong 70 orang yang Mungkin kerabatnya, mungkin keluarganya Selama mereka tidak melakukan perbuatan syirik Dan para sahabat mengetahui betul keutamaan orang-orang yang mati syahid Para sahabat mengerti betul sehingga mereka begitu bersemangat ketika terjadi peperangan. Bahkan, ada salah seorang sahabat malamnya menikah, kemudian bersama istrinya, panggilan jihad, kemudian dia mendengar, "Belum dia mandi janabah, belum dia mandi janabah, dia ikut peperangan Uhud, dan dia mati pada peperangan Uhud tadi." Maka Rasulullah menyatakan, "Orang itu dimandikan oleh malaikat-malaikat Allah." Sahabat ini dimandikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan mereka tahu bagaimana keutamaan meninggal dalam keadaan syahid. Sehingga orang-orang musyrikin down secara mental, mereka sudah khawatir, mereka sudah takut. Dan seluruh peperangan yang diikuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam disapu bersih kemenangannya diraih oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Hanya satu peperangan yang ulama berbeda pendapat Apakah kaum muslimin meraih kemenangan atau tidak itu peperangan Uhud? Karena banyaknya juga korban dari kaum muslimin sekitar 70 orang. Yang ketiga itu awalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menempatkan 50 orang pemanah, sniper penama uh, pemanah penembak jitu ditempatkan di satu bukit, bukit Rumah namanya di areal Uhud. Kata Rasulullah, 50 orang sahabat ini apapun yang terjadi jangan kalian turun. Baik kita meraih kemenangan ataupun kita berada pada kekalahan, maka bertahanlah di tempat ini kata Rasulullah, ditempatkan 50 orang. Terjadi peperangan kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin dan aroma kemenangan hampir diraih oleh kaum muslimin ketika itu. Orang-orang musyrikin sudah mulai melarikan diri pada peperangan tadi yang dikira oleh kaum muslimin sudah usai peperangan. Maka mulailah sebahagian kaum muslimin yang ada di bawah mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang. 50 pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah untuk tidak turun apapun yang terjadi ternyata 40 orang turun. Apa yang mereka lakukan? Mereka membantu kaum muslimin untuk ikut mengumpulkan ghanimah. Jadi yang perlu kita luruskan dalam sejarah, turunnya 40 orang sahabat pada bukit tersebut adalah bukan untuk berebut ghanimah. Bukan untuk berebut harta rampasan perang. Karena sahabat tidak pernah haus dengan perkara duniawi. Sahabat ketika berperang mereka mengincar yang namanya mati syahid. Jadi turunnya 40 orang sahabat ketika itu hanya membantu kaum muslimin untuk mengumpulkan ghanimah. Maka yang tersisa hanya 10 orang. Khalid bin Walid ketika itu masih musyrik mengetahui situasi yang demikian dia berputar kemudian menyerang balik kaum muslimin yang tinggal 10 orang. Maka jelas mereka terdesak dan akhirnya orang-orang musyrikin kemudian memukul mundur dari memukul dari belakang kaum muslimin sehingga berjatuhanlah korban kaum muslimin sampai 70 orang sahabat termasuk Hamzah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun juga orang-orang musyrikin mereka banyak juga yang meninggal dunia. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat, apakah kaum muslimin ketika itu meraih kemenangan atau mereka kalah? Namun umumnya para ulama menyatakan kaum muslimin meraih kemenangan yang sebenarnya setelah itu. Apa kemenangan yang sebenarnya? Kaum muslimin kemudian memahami kapanpun kita melanggar perintah Allah atau melanggar perintah Rasul SAW alaihi wasallam maka akan pasti terjadi musibah. Rasulullah berpesan 50 orang sahabat jangan turun. Ini pesan Rasul SAW. Ternyata 40 orang turun, dilanggar oleh 40 orang sahabat. Mereka khilaf, mereka manusia. Ketika turunnya 40 orang sahabat untuk ikut mengumpulkan ghani, harta rampasan perang tadi, ini pelanggaran pada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajaran yang sangat penting pada peperangan Uhud kata para ulama adalah kapanpun kita melanggar perintah Allah, melanggar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam maka pasti terjadi musibah setelah itu. Kalau sahabat saja terjadi musibah, apalagi diri kita. Apalagi kaum muslimin yang hari ini dan inilah yang dianggap kaedah yang menjadikan inilah kemenangan yang sebenarnya pahamnya kaum muslimin bahwasanya setiap perintah Allah, setiap larangan Allah dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu harus ditaati. Kemudian yang kedua, keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah beliau menyatakan masjid dijadikan bumi Tanah boleh untuk sholat dimanapun, kapanpun. Ketika kita berada di satu tempat tidak mendapatkan tempat sholat, kita hanya berada di tempat tadi, maka silakan sholat di tanah tersebut. Karena tanah atau pasir adalah perkara yang bukan najis. Sholat takbir Allah berarti tidak dipermasalahkan. Di tanah misalnya sholat tidak dipermasalahkan. Perkara-perkara yang demikian itu diperbolehkan. Karena tayamum saja, tayamum saja, kita boleh dengan debu bahkan itu diperintahkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala fatayamu dan biwujuhikum wa aydikum min bertayamumlah kalian dengan debu yang baik usaplah wajah kalian dan sebahagian dari tangan kalian jadi Allah menegaskan yang namanya tayamum dengan debu caranya mengusap wajah dan sebahagian dari tangan artinya yang dimaksud dengan sebahagian dari tangan adalah tidak sampai siku karena kalau perkaranya sampai siku, Allah tidak menyebutkan sebahagian dari tangan. Karena umumnya kita, atau yang namanya berwudu, adalah sampai siku, maka khusus tayamum tidak sampai siku. Kenapa? Sandarannya firman Allah, "Fatayamumut <tik> Usaplah sebahagian dari tangan kalian, tangan yang dimaksud bukan sampai siku, karena kalau, kalau disebutkan sebahagian dari tangan. Artinya, sebahagian dari rukun-rukun wudhu dan tayamum itu lebih ringan daripada wudhu. Tayamum, dia lebih ringan daripada berwudhu, maka muncullah hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang masalah tayamum: mengusap wajah dan mengusap hanya tangan sebelah kanan sampai pergelangan, dan juga tangan sebelah kiri juga sampai pergelangan. Dan ini menunjukkan debu atau tanah adalah bukan sesuatu yang najis. Jadi, kalau pian berjalan di tanah tak kena pasir, tak kena tanah, sholat dengan kondisi, dengan pakaian yang demikian, sholatnya sah. Sebagaimana Ummu Salamah radhiyallahu taala pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, saya ini seorang perempuan yang menggunakan gamis, menggunakan pakaian yang sangat panjang, sehingga sampai menyapu tanah. Bagaimana ya Rasulullah kata Rasulullah, sholatlah, sholatlah dengan pakaian yang demikian. Dan tentunya dalil ini jawaban kepada kita bahwasanya ketika ada mungkin sebahagian orang dia ingin melaksanakan sholat, kemudian dia merasa rasa rigat baju, rasa kotor pakaian ini, kemudian dia tinggalkan sholat, hakikatnya dia tidak tahu apakah kotor atau tidak. Kalau terus andainya kotor disebabkan tanah, disebabkan pasir, maka ini bukan perkara yang menghalangi sholat orang tersebut. Kalau seandainya kotornya di, kotornya di disebabkan karena perkara najis misalnya, maka dilihat apakah benar-benar najis atau tidak. Karena kaidah menyebutkan kotoran-kotoran hewan, kotoran-kotoran hewan yang hewan itu halal untuk dimakan, maka kotorannya bukan najis. Kambing, sapi, burung, ayam. Ini hewan-hewan yang halal untuk dimakan, maka kotorannya bukan perkara yang najis. Masalahnya baunya aja. Memang tidak najis, namun masalahnya hanya baunya saja. Salatnya orang tadi dengan mungkin terkena kotoran tadi, salat dia tetap sah. Tapi idealnya dia bersihkan, idealnya memang dia bersihkan. Karena ketika Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, anu salih fi Ya Rasulullah, apakah kita boleh salat di kandang kambing? Kata Rasulullah, "Salat di kandang kambing tersebut. Silahkan salat," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seandainya kotoran kambing itu adalah perkara yang najis, maka itu akan dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah beberapa kali mempraktekkan sholat di kandang kambing Disebutkan dalam beberapa periwayatan Jadi kalau kotoran kambing itu najis Maka Rasulullah tidak akan sholat di kandang kambing Kalau kotoran kambing itu najis Maka sahabat dilarang oleh Nabi Untuk melaksanakan sholat di kandang kambing tersebut Jadi seluruh hewan Yang dia halal untuk dimakan Maka kotorannya bukan perkara yang najis Sebaliknya Seluruh hewan yang haram untuk dimakan Kucing, tikus, dan yang lainnya, maka kotorannya pun dihukumi najis. Kotorannya pun dihukumi najis, dan semua hewan, sekali lagi, yang halal dimakan kotorannya tidak najis, meskipun kotorannya tadi haram untuk dimakan, karena tidak semua sesuatu yang haram dimakan itu hukumnya najis. Tidak semua. Perkara yang haram dimakan dia najis. Sebaliknya, semua perkara yang najis pasti haram untuk dimakan. Jadi, tidak semua, tidak semua, tidak semua yang haram untuk di, eh, tidak semua yang haram dimakan dia najis, tidak semua. Khamar, minuman keras, dia haram untuk dikonsumsi. Dia haram untuk dikonsumsi. Apakah najis, dia tidak najis dia tidak dihukumi najis dan ini kaedah-kaedah yang disebutkan oleh para ulama sehingga ketika orang itu kemudian dia berada di tanah kemudian terkena pasir terkena tanah maka ini bukan perkara yang dianggap najis kemudian yang selanjutnya di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dihalalkan bagiku ghanimah harta rampasan perang dan dengan ghanimah inilah dengan harta rampasan perang inilah sedikit lagi dengan harta rampasan perang inilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hidup Rasulullah hanya berdawah maka salah satu penopang hidup Rasulullah beliau mendapatkan harta ghanimah beliau mendapatkan harta fe yaitu harta rampasan yang tidak terjadi peperangan Rasulullah mendapatkan hadiah beliau tidak boleh mendapatkan sedekah kemudian Rasulullah menyebutkan ulti itu syafaat saya diberikan hak untuk memberikan syafaat Rasulullah akan memberikan syafaat kepada manusia di padang mahsyar kelak ketika seluruh para nabi tidak bisa memberikan syafaat dan salah satu syafaat yang juga akan berada pada diri diri kita adalah di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada kaum muslimin yang ketika akan masuk ke dalam sorga dia tertahan, dia tertahan. Maka Rasulullah memberikan syafaat untuk orang itu masuk ke dalam sorga, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa periwayatan dan yang terakhir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Rasulullah adalah satu-satunya Nabi yang diutus kepada seluruh manusia ini menunjukkan tidak ada Rasul dan tidak ada Nabi setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallah wa bihamdika alaihi lahilanta. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.